Jadi sehari dua ni kita diberitahu bahawa 87% rakyat Malaysia masuk ke tempat kerja dengan memandu seorang atau menaiki kenderaan berseorangan. Jadi ini adalah satu-satu angka yang dikatakan memalukan lah, kerana tak ramai yang kita menggunakan pengangkutan awam. Saya setuju angka ini perlu ditingkatkan. Kita perlu kurangkan jumlah mereka yang memandu berseorangan pergi ke kerja dan meningkatkan jumlah mereka yang menggunakan pengangkutan awam. Tapi soalannya pada saya ialah 87% tu berapa peratus yang sebenarnya menaiki motosikal? Sebab saya rasa ramai juga yang pergi kerja naik motosikal daripada angka tersebut. Kalau angka naik motosikal tu melebihi separuh daripada semua jumlah komuter di Malaysia yang pergi ulang-alik kerja, jadi saya rasa ianya satu angka yang agak bagus sebenarnya, kerana motosikal kecil ni adalah sangat cekap dari segi penggunaan bahan api dan juga dari segi penggunaan masa, kerana ia dapat menyelit-nyelit dan ia tidak tersangkut dalam kesesakan lalu lintas. Jadi kalau angka itu adalah banyak, maka kita perlu persoalkanlah keputusan survei tersebut. Dan selepas keluar survei itu, pada masa yang sama seorang pakar pengangkutan jalan, dia konsultan, dia mengatakan bahawa kita perlu meningkatkan harga tol, menggandakan harga tol daripada kadar semasa, dan juga meningkatkan harga petrol, bahan api, mungkin bahan api keseluruhannya, untuk mengurangkan jumlah kenderaan persendirian yang masuk ke kawasan bandar secara perseorangan. Kalau tujuan dia ialah semata-mata untuk mengurangkan jumlah pengangkutan awak apa kenderaan persendirian yang dinaiki berseorangan, naikkan jalan 4 kali ganda, lagi banyak kurang kan. Harga minyak tu pula naikkan lagi 3 kali ganda ke 4 kali ganda pun lagi banyak mengurangkan. Tapi sebenarnya kenapa yang kita nak naikkan harga minyak ni? Is to increase efficiency lah, pasal katanya berjuta-juta jam masa hilang kerana kita sangkut dalam traffic jam. Jadi kalau kita berjuta-juta jam hilang sangkut dalam traffic jam, betul ke kalau naik bas ni dia menjimatkan masa? Betul ke? Berapa lama awak tahu ke daripada saya sama sendiri Gombak nak pergi KLCC? Beza naik bas dengan naik kereta dan naik motosikal waktu jam tu ada masa dia? Saya rasa sama je. Kalau naik motor mungkin lagi cepat, jauh lagi cepat. Jadi kalau kita nak sebut, nak gandakan harga minyak lah, harga tol ke apa ke, baiklah kita datang sekali dengan statistik yang menunjukkan apakah kesannya terhadap penggunaan pengangkutan awam dan penggunaan kenderaan persendirian ni. Kalau tidak nanti orang ingat kita main bercakap je kan, suka kita je. Dan itu yang membuatkan saya rasa sedih lah bila keluar pakar-pakar ni cakap macam ni kan. Tunjuklah statistik betul-betul, pelan-pelan cerita kat kita. There's no real rush to just simply say stuff. Elok kita pelan-pelan ceritakan kenapa kita berfikiran begini kan. Pasal kalau nak kirakan masa guna pengangkutan awam, saya rasa tak jimat. Kalau naik motor, kos pun meningkat. Kalau kita naik kereta persorangan, kita tak lalu tol, mungkin ada penjimatan dari segi kos sedikit. Tapi mungkin juga kita kerugian sedikit masa, dan kita juga kerugian dari segi kemudahan lah. Sebab kalau kita ada kereta kita sendiri, dan apa-apa hal tengah-tengah hari itu, katalah kita tiba-tiba dapat telefon daripada sekolah anak kita ke, nak kena pergi ambil dia sebab whatever lah, dia sakit perut ke apa ke. Dan adalah lebih mudah lah kalau kita ada kenderaan sendiri kan. Kita tak tahu keadaan orang kadang-kadang, kenapa, motivasi dia apa. Setengah orang memang tak ada sambungan ke sistem pengangkutan awam, terutamanya kalau kita tengok setengah-setengah tempat kan, Melawati ke Gombak ke, mana dia sistem pengangkutan awam, mana dia nak naik, mana dia yang dekat, nak kena sambung bas lagi. Bila kena sambung bas, kalau bas tu janji garanti tak 15 minit ada, tak apa. Tapi ni bas, feeder bas kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, kadang-kadang 15 minit, kadang-kadang setengah jam. Macam mana kita nak plan? Betul tak? Jadi while I agree that something has to be done, dan saya lebih setuju dengan cerita menaikkan tol tu daripada menaikkan minyak tu. Kerana bila menaikkan minyak ni, kalau dia mengakibatkan kenaikan dari segi harga barangan lain, that means kita sebenarnya mengurangkan kecekapan, bukannya meningkatkan kecekapan. Jadi kecekapan ni dia kita ukur dengan penurunan kos lah. So kalau kos kehidupan kita berkurangan dengan menggandakan
harga tol dengan untuk memaksa kita naik kenderaan awam dan juga menjimatkan masa, dan okey. Tapi kalau ia tidak menjimatkan masa, macam mana? Dan bila kita tengok sekarang sistem pengangkutan awam, kalau kita nak suruh semua orang naik sistem pengangkutan awam lah, di tempat-tempat stesen utama tu perlu ada banyak kemudahan, grocery shop, kedai kasut, macam-macam lah, apa-apa yang kita perlukan, kedai baju, kedai tukang jahit, gunting rambut, semua kena ada dekat satu tempat, supaya bila kita dalam perjalanan tu kita boleh berhenti on the way back, on the way to work, masa lunch ke, kita boleh berhenti dan di situ kita boleh dapat kita punya keperluan dan sambung balik ke rumah. Dan di pasaraya-pasaraya yang berada di stesen-stesen ni pula, kenalah harganya kompetitif. Janganlah because dia ada dekat stesen, harga dia lagi mahal macam KL Central ke kan. Dia lebih mahal macam kat airport. Dia lebih mahal. Tak boleh macam tu. Kita kena fikirkan benda ni secara menyeluruh lah. Ini sekarang ni kita tengok keuntungan. Kita tak tengok kecekapan dari segi kos rakyat jelata. Macam mana? Tak boleh macam tu. Kita jangan fikirkan cara kapitalis saja semata-mata. Kita kena fikirkan kepentingan rakyat. Jangan asyik fikirkan kepentingan orang kaya saja. Jadi dengan meningkatkan tol ni, kita tak nampak sebenarnya kat mana betul-betulnya yang dapat menjimatkan kos hidup rakyat. Pasal ramai lagi yang belum ada sambungan pengangkutan ke sistem pengangkutan awam. Nak suruh dia kurang macam mana? Nak suruh dia pergi kerja macam mana? Nak suruh dia spend more time on the bus, on the train, for what? Untuk apa? Pasal orang bila dia buat keputusan untuk memandu pergi ke kerja ni, dia bukannya bodoh tau. Rakyat Malaysia ni bukannya bodoh, buta, tuli je nak memandu pasal nak seronok. Tak, mesti ada sebabnya. Kalau ada cara yang lebih murah, tentu dia akan ambil. Dan kalau ada cara yang lebih menjimatkan, tentu dia akan ambil. Jadi awak kena jangan create that false demand for public transport by increasing the toll. Apa kata you kurangkan cost? I'm okay to a certain extent lah you nak naikkan kadar toll tu. Tapi saya rasa yang lebih penting lagi, kita kena fikirkan kalau kenapa orang tak nak naik pengangkutan awam ni, kenapa? Saya okay pasal saya tak kerja ikut tetap masa, bukan 9 to 5. Saya tak payah masuk pejabat pukul 9. Tapi saya pernah cuba naik kereta api untuk pergi ke Kuala Lumpur sebelum mulanya waktu pejabat. Macam ni lah orang. Which is still okay kalau dia hanya menjimatkan masa dan menjimatkan wang. Tapi kalau dia tidak menjimatkan masa, macam mana? Betul tak? Jadi saya harap sebelum pakar-pakar ni semua buka mulut cakap macam-macam, fikirkan lalu betul-betul dan terangkan kita elok-elok. Kan kalau salah terang pun kita bantai macam ni juga kan. Betul, menjadi buruk pada pihak kerajaan dan pihak-pihak yang wajib, yang tengah patutnya lah melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas dan juga mungkin meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga kita secara keseluruhan dengan mengguna kenderaan awam. Okay. Itu saja rant saya hari ini. Apapun, kalau awak suka video ni, tolong kongsikan dengan kawan-kawan dan juga tekan butang like dan juga subscribe channel kita kalau awak baru kat sini. Tekan butang bell sekali, so bila kita upload video nanti, awak boleh dapat notifikasi segera. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi.